Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya si Denny Setiawan. Kali ini kita bakal membahas tentang update baru di game Free Fire ya teman-teman. Yang katanya di sini ada update barunya ya. Waduh, baru update langsung dapat trofi 10M nih teman-teman. Hari kedua kita bakal dapat kupon voucher untuk memutar senjata mantap cuy, senjata bencong cuy. Ayo dah, langsung daripada banyak basa-basi lagi, silahkan klik subscribe nya teman-teman, dan jangan lupa untuk klik like dan komen dan share nya ya teman-teman. Dan ayo kita cari pembaruan terbaru dari game Free Fire nya oke, kita mulai gamenya cuy. Oke, bisa dilihat di sini ya. Yang biasanya di sini ada telur besar ya, tapi di update terbaru di sini nggak ada telurnya cuy. Dan dilihat juga dari sini, topi yang kita dapatkan itu bertuliskan 10M dan ada neon-neonnya ya. Ya, sepertinya ini update barunya ini merayakan 10 juta like di fanspage Facebooknya ya. Oke, lanjutkan kita bermain game Free Fire nya cuy. Dari tampilan loadingnya bagus ya cuy, dan di sini ada update barunya itu mengikuti terjun dari yang pertama nandain cuy. Jadi mantap, mantap jiwa ini cuy, kayak PUBG juga ya, bisa ngikutin timnya ya. Nah, dia ngikuti langsung, waduh begini cuy, dia langsung ngikut gini ya. Wah, ini cuy. Nah, tuh dia otomatis ngikut ke temannya cuy. Nah, gerak-gerak sendiri dia, padahal teman kita yang gerak-gerakin ya. Waduh, langsung baru turun langsung banyak musuh cuy. Apakah kita bisa bakal boya dan melihat update baru dari game Free Fire ini? Kita lihat aja cuy nanti cuy. Langsung ngambil senjata cuy. Kita langsung ke Katulistiwa ya nanti teman-teman, biar kita bisa hidup lebih lama. Waduh, bertahan hidup lebih lama cuy, karena kita bakal ngelihat update baru dari game Free Fire ya. Oke, langsung saja kita ke Katulistiwa untuk menjaga-jaga hidup lebih lama ya, soalnya takut langsung ketembak dari belakang cuy. Oke, kita langsung lihat-lihat sekitar dulu, nggak ada apa-apa ya. Waduh, oh, ada orang tuh, ada orang di dalam rumah. Oke, kita main pelan aja. Oke, di situ ternyata ada orangnya. Apakah dia sudah keluar? Belum keluar cuy. Oh, itu dia. Tuh. Itu dia masih di dalam rumah. Oke. Good. Oke, kill 1. Ada di belakang gue. Atuh, nggak sempat. Oke, mana tuh orangnya? Oke, kita cari dulu cuy. Kita ngekill dulu ya, soalnya agak terlalu rame cuy. Kita nggak bisa ngelihat update barunya kalau terlalu banyak orang cuy. Ya, di sini juga tadi ada update barunya itu ada anunya cuy. Ada pendeteksi di mana zona amannya tuh. Ini dia update barunya cuy. Di sini ada untuk alat untuk mendeteksi zonanya tuh cuy. Nah, jadi zonanya di bagian sekitar sini ya cuy. Oke, teman kita terjatuh ya di sana ya. Trisno, tunggu kami, kita selamatkan dulu di si Trisno. Oke, ternyata banyak orang cuy di situ cuy, kita datangin dulu orangnya tuh cuy. Oke, langsung bunuh aja cuy. Oke, kill. Oke, seperti itulah cara bermain gamenya ya. Ya, mantap jiwa cuy. Oke, kita cari update barunya lagi ya. Kita lihat-lihat sekalian, lihat-lihat. Ada senjata baru ya katanya ya. Kita belum lihat nih. Waduh, ambil dulu sekarang aku. Dan waduh, peluru anu ini nggak ada nih cuy. Kita kehabisan peluru jarak dekat cuy. Ya, ada car. Kita pakai car aja ya teman-teman, karena aku suka banget nih pakai car ya. Soalnya car itu, sangat mantap cuy. Oke. Nah,
kita cari dulu ya update barunya yang lain. Kita buangin dulu nih yang enggak kita pakai. Oke. Kita cari dulu. Nah, di sana kita ke graveyard, cuy. Ayo teman-teman, kita ke graveyard tuh. Ada yang biru-biru kita samperin dulu, kita lihat update barunya, katanya di sana ada sesuatu ya yang di tempat biru-biru itu ya. Enggak tahu updatean barunya itu apa ya di tempat biru-birunya. Soalnya kita belum lihat, cuy. Tadi aku sudah mencoba gamenya, cuman ya kita belum mencoba yang di tempat biru-biru gitu loh. Dan di sini juga update barunya pelontarnya sudah nggak aktif ya teman-teman. Bisa dicoba di sini. Di sini udah nggak aktif tuh, cuy. Nggak bisa dipencet lagi. Oke, kita datangin, samperin di tempat yang biru-biru. Apakah ada sesuatu yang spesial di sana, cuy? Kita nggak tahu, cuy. Maka dari itu kita bakal ngecek di sini. Kayaknya nggak ada yang baru ya. Kayaknya biasa-biasa aja gitu di sini ya. Kayaknya ada sesuatu, cuman kita nggak tahu ya yang mana ya. Oke, kita masih ngecek-ngecek di sini, cuy. Ada nggak yang baru? Tapi belum ketemu, cuy. Waduh, siapa tuh yang terjatuh? Waduh, Rizky. Waduh, ada orang kaki. Waduh, si Pak Biji kalah ya. Terjatuh dia. Waduh. Ternyata terjatuh si Pak Biji ya, waduh. Aduh, kita ambilin dulu ya senjata-senjata. Waduh, ternyata di sini loot-nya lebih lebih mantap, cuy. Ternyata loot-nya kalau yang tempat biru-biru itu anu, cuy. Lebih lebih banyak apa ya namanya? Lebih lebih banyak senjata yang bagus-bagusnya ya. Nah, dapat peluru kar juga di sini, ada karnya juga ya. Di tempat yang biru itu ternyata loot-nya lebih spesial, cuy. Banyak-banyak yang bagus-bagus gitu ya. Oke, kita lari dulu ke zona, cuy. Kita menjauh dulu dari zona anunya dulu, cuy. Kita ke safe zone-nya dulu, cuy. Kita belum melihat perkembangan barunya lagi ya. Baru yang kita temukan itu baru pendeteksi safe zone selanjutnya dan kena danger nanti apa di situ ya. Kita menjauh dulu dan beberapa item bukan item kayak apa ya namanya? Kayak pelontarnya itu sudah nggak bisa, cuy. Dan di sini juga ada senjata baru, cuman kita belum mencobanya, cuy. Yang katanya senjata barunya itu SMG, pakai peluru SMG, cuy. Dan kelihatannya mantap ya, karena kayak sniper gitu ya. Kita belum coba, tapi kita setelah ini kita bakal coba, cuy, kalau sudah menemukan senjata tersebut, cuy. Kayaknya bagus ya. Kita belum mencoba karena belum mendapatkan senjatanya, cuy. Oke, kita cari dulu di sini. Siapa tahu langsung ketemu gitu, cuy. Ternyata belum ketemu juga, cuy. Senjata barunya, cuy. Waduh. Kayaknya gimana ya? Coba kita cari dan mencobanya langsung aja ya nanti ya. Kita tukar langsung senjata anunya, cuy. Senjata apa ya namanya? MP40 kita bakal tukar ya nanti ya, karena senjata barunya itu pakai peluru SMG, cuy. Dan kita yang SMG kita cuman MP40, cuy. Dan kalau kita mau buang apa itu namanya, buang kar, itu kayaknya sayang banget ya. Banyak, waduh, kena danger zone lagi. Ayo kita ke sana dulu. Oke, kita pergi dulu. Oke, kita lihat-lihat dulu di situasi sekitar sini ya. Oke, belum ada tanda-tanda. Oke, aku sudah dapat ngebuang ini dulu ya, loot kita ya. Oke, kita sambil menunggu kita lihat-lihat dulu musuh, keberadaan musuh ada di mana. Oke, belum, sepertinya belum kelihatan ya, cuy. Oke. Kita sambil nunduk-nunduk dulu ya, soalnya sini juga danger ya. Berbahaya banget itu kalau kita langsung kena dangernya. Langsung tewas gitu loh, cuy. Dan Sucinam di sana, Sucinam ada tas level 3 kalau mau. Oh, sudah tas level 3 ya. Oke, langsung kita lihat ke loot selanjutnya, cuy. Siapa tahu ada orang ya di sana yang bisa kita kill ya, biar kita nggak terlalu turun gitu loh level kita, rank kita cari mangsa dulu, cuy, sebelum mencari. Waduh, kenapa ini ngelak ya? Ternyata ada sedikit ngelak ya. Waduh, ternyata mobil, cuy. Oke, kita naik dulu ya.
Oke, kita naik dulu. Sekalian mencari senjata barunya, cuy. Kita belum mendapatkan senjata barunya di sini ya, karena kayaknya banyak sudah yang diambil ya. Jadi kita berharap dari loot orang-orang yang kita bunuh nanti ya. Oke, nanti kita bakal cari orang yang bakal bisa di-kill lebih mudah, dan kita bakal lihat apa yang dia bawa ya. Semoga saja dia bawa senjata barunya ya. Oke, di sana ada loot. Nggak tahu ya kalau sudah diambil apa belum. Kita lihat aja dulu di sana apakah sudah diambil. Cuman kita lihat dulu, cuy. Siapa tahu langsung dapat AWM. Waduh, langsung langsung auto boyah ini ya, cuy. Soalnya aku suka banget itu AWM ya. Oke, langsung turun. Oke, kita cek dulu di sana. AWM kah? Oke. Waduh, ternyata bukan, cuy. Aku tertipu oleh Pak Biji ya. Waduh, Pak Biji ini terlalu terlalu anu, cuy. Candaannya terlalu, waduh, bikin orang berharap saja ya. Oke, kita lihat dulu di sini senjata-senjatanya, siapa tahu langsung dapat. Waduh, dapat kar lagi. Waduh, sampai waduh, maklum ya. Terlalu banyak berbicara langsung keluar-keluar. Tertabrak. Waduh, ngelak, cuy. Kenapa ini ya? Waduh, zonanya, kita terlalu jauh dari safe zone, cuy. Ayo kita lari dulu, cuy. Ternyata ada, kenapa ini ngelak-ngelak ya, cuy. Waduh, bahaya ini ya kalau ngelak-ngelak kayak gini ya. Oke, kita lihat dulu UAV-nya, kayaknya nggak mendeteksi ada keberadaan orang ya di sana ya. Berarti di sini, di sekitaran sini masih aman ya. Oke, kita langsung datangin aja di sini karena kelihatannya aman aja ya. Nggak sempat nembak. Ya elah. Ayo Pak Biji, Sucinem. Waduh, Sucinem juga mati ya. Kita belum sempat mereview senjata barunya, cuy. Oke, kita langsung kembali aja. Kita lihat senjata barunya di. Oh iya, tunggu dulu. Oke, di sini teman-teman juga di shop item shopnya juga ada pembaruan ya. Termaksud ini ya karakter barunya Laura. Tapi di sini masih mahal banget ya. Ya langsung dapat yang satu set gitu loh, sama item-itemnya. Di sini kayaknya Laura ini untuk karakter-karakter yang pengguna sniper ya. Di sini harganya 1999, cuy. Waduh, kayak angka tahun kelahiran aku, cuy. Dan di sini juga ada penukaran guild token ya, cuy. Dan tapi karena guild level token gue belum sampai level 4, jadi ya sampai level 2 aja, cuy. Bisa ngelihatnya di sini ada senjata wibu harganya 10.000 aja, cuy. Aku mau nukar ini biar dapat senjata bencong permanen, cuy, karena kita dapatnya cuman 4 hari doang, cuy. Dan di sini juga ada update barunya, karakter baru ya di sini. Kalau kemarin kan satu set item bundle baju ya, bundle baju boxing ya. Di sini bagus banget nih update barunya nih, Battle Mat Bundle. Di sini matnya pakai baju kayak tentara-tentara gitu ya. Oke, di sini juga ada di sini belum ada update barunya. Di sini masih 4 hari pembaruan ya. Oke, di sini juga masih sama ya, assassin ya bundlenya, item bundlenya. Terus pembaruan lagi itu dalam segi tampilan, cuy. Di tampilan sini juga ada perubahan ya. Termaksud apa ya, kalau kita dapat hadiah itu langsung perubahan, ada perubahan anu, cuy. Ada perubahan tampilan dalam pengambilan hadiah, cuy. Dan kita lihat dulu di sini juga nggak ada perubahan ya, sama saja. Dan perubahannya yang selanjutnya itu ada di loading anunya ya, cuy. Loading gamenya tampilannya bagus, cuy, berbeda dari yang kemarin. Oke, mungkin cukup dulu, sekian sampai sini dulu teman-teman untuk item senjatanya. Mungkin lain kali ya, atau kalian bisa lihat video-video channel yang lain, atau mungkin kalau kalian ingin menunggu aku ya tunggu aja, cuy. Mungkin besok aku akan anu, cuy. Waduh, kita bakal update video lagi besok, cuy, insya Allah. Dan jangan lupa buat untuk kalian yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe-nya dulu, cuy. Dan share juga ya, buat biar teman-teman kalian pada tahu. Oke, terima kasih buat teman-teman. Bye.